Perayaan Idul Adha di Inggris tak hanya diikuti warga Inggris, ada warga Prancis, Indonesia, Pakistan, dan masih banyak lagi. Usai salat Id, Muslim Indonesia yang tinggal di kota Bristol berkumpul di rumah salah seorang anggota komunitas pengajian Al-Hijrah Bristol. Mereka menyantap hidangan yang dibawa secara potluck atau dibawa dari jemaah yang datang. Ya, karena hari raya Idul Adha jatuh di hari kerja, maka tak banyak yang hadir. Sebab setelah salat Id, beberapa di antaranya harus kembali ke kantor maupun sekolah. Acara silaturahmi ini jadi pelepas rindu keluarga dan suasana Idul Adha di Indonesia.